Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa Al-Quran dan Rasulullah mengajarkan kita doa supaya hati kita kokoh dalam kebenaran dan husnul khotimah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Rasulullah juga mengajarkan kita doa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami dalam agamamu. Amin ya rabbal alamin.